Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfandul. Nah, kali ini saya ada orderan beberapa mug. Nah, ini sekitar 3 lusinan. Mungkin saya hanya membagikan atau memberikan contoh hanya satu saja ya, untuk proses awal dari pencetakan antara desain ke mugnya nanti. Oke, sebelumnya kita akan mulai untuk ambil gambar. Nah, ini saya ambil satu saja, saya kasih contoh satu. Ini gambarnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan bikin stylenya, saya ganti radial. Ini skalanya saya naikkan di angka, sebentar saya refresh dulu. Saya oke aja. Nah, di sini selanjutnya saya akan duplikat layer. Ini saya duplikat. Nah, kemudian ini saya baca ya. Nah, saya akan clusternya. Tipe brushnya, kemudian pixelnya saya naik turunkan ya. Kita pilih yang sesuai. Nah, seperti ini tinggal kita terapkan. Oh ya, ini saya oke sudah. Nah, seperti ini tinggal saya pilihkan brushnya. Ini sudah mulai nampak ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah saya tutup aja. Kemudian saya akan berikan kotak rectangle seperti ini. Nah, di sini saya kasih warna yang kiranya sama ya. Saya pilih. Oke, saya oke aja. Oke, setelah ini saya akan masking lagi. Setelah saya masking, saya invert saja. Kemudian, nah ini saya plus lagi. Oke. Ini ya. Sudah mulai kelihatan. Dan saya ganti aja yang sebelahnya. Saya rotasi. Oke, saya siapkan. Thank you.
sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal nanti kita akan cetak gemuknya. Jadi seperti ini. Oke, saya lanjut aja. Nah, oke kawan, di sini ada beberapa muk yang sudah jadi ya, sudah saya bungkus. Nah, ini pesanannya 3 lusin lebih. Nah, oke, di sini saya nanti akan mempraktikkan mencetak gambarnya di muk ya. Nah, di sini oke, desainnya tadi sudah saya tempelkan ke gelasnya ya. Jadi sudah saya isolatif supaya lebih kuat dan menempel. Kemudian di sini untuk gelasnya sendiri, gelas muknya ini bukan asal gelas. Jadi gelas khusus di mana gelas itu pun ada lapisan coatingnya, sehingga antara desain dengan gelasnya nanti bisa nempel. Nah, tintanya pun tinta Sublime. Oke, next saja. Di sini saya atur untuk suhunya 180 derajat Celcius dengan timernya juga 180 detik. Nah, ini sekitar 3 menit ya. Oke, langsung saja. Nah, oke. Di sini untuk cetakan press mug-nya nanti, kemudian saya tinggal letakkan gelas mug-nya ke dalam cetakan press seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita lakukan pengepresan selama 3 menit ya. Seperti ini saya tekan. Oke, sudah. Nah, timernya sudah berjalan ya. Nanti setelah 3 menit selesai, tinggal saya angkat mug-nya. Nah, oke, timernya sudah menunjukkan angka 0. Saya buka pressnya ya. Nah, seperti ini, kita tunggu dingin. Oke kawan, udah jadi ya. Jadi seperti ini hasilnya. Karena kondisi masih panas, jadi saya pegang dengan menggunakan kain. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan manfaat bagi teman-teman yang belum like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih.